petugas pemadam kebakaran Pemkab Pasahan masih terus berusaha melakukan pendinginan usai berhasil memadamkan percikan api dan kepulan asap yang keluar dari dalam kabin mesin sebuah mobil di Jalan Diponegoro, Kisaran Asahan. Peristiwa ini sempat mengejutkan warga sekitar. Sebanyak 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak membahayakan pengguna jalan. Diduga mobil mengalami korsleting pada bagian kabin mesin. Beruntung warga sekitar dan petugas cepat ke lokasi saat mobil mengeluarkan percikan. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Akibat peristiwa ini, pemilik mobil mengalami kerugian jutaan rupiah. Menurut keterangan dari pemilik mobil, habis dicuci, terjadi korsleting arus listrik di bagian mesin mobil tersebut. Ada berapa unit pemadam kita turunkan ke lokasi? Kami turunkan 2 unit pemadam kebakaran, tim pemburu yang satu mobil Dino dan satu Isuzu Panther. Bang, ada korban? Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasyid Ridho, Tribrata TV, salam Tribrata.